kesehatan rambut tidak dapat diabaikan, terutama bagi wanita. Semua orang tidak ingin mengalami rambut rontok, yang pada akhirnya menimbulkan kebotakan. Secantik apapun wanita, jika ketika rambutnya rontok setiap hari tentu akan khawatir kehilangan mahkotanya. Nah, bagaimana jika rambut menipis hari demi hari? Penyebab kebotakan kepala botak disebabkan oleh rambut rontok yang berlangsung secara terus-menerus. Berikut beberapa penyebab umum kebotakan pada kepala: kekurangan asupan protein, tubuh memerlukan asupan nutrisi, terutama protein, salah satunya untuk menjaga kesehatan rambut. Rambut tersusun oleh keratin, salah satu jenis protein. Jadi, kekurangan asupan protein jelas sangat berpengaruh terhadap kekuatan rambut. Stres tidak hanya orang tua, stres dapat menimpa di usia muda. Stres kronis akan mengganggu keseimbangan hormon-hormon yang pada akhirnya menyebabkan rambut rontok. Gejala penyakit tertentu beberapa jenis penyakit dapat menyebabkan rambut menjadi rontok. Kebanyakan konsumsi nikotin nikotin dapat mengecilkan pembuluh darah sehingga menghambat pertumbuhan rambut dan nutrisi yang dibutuhkan rambut tidak tersalurkan dengan baik. Minuman keras penyerapan zat besi dan zinc akan terganggu oleh minuman keras. Padahal, kedua zat ini sangat diperlukan oleh rambut. Cara mudah untuk mencegah kebotakan ketahui riwayat rambut Anda. Apakah ada garis keturunan yang berkepala botak? Berhenti untuk menyiksa rambut Anda, seperti mengikat terlalu lama atau menggunakan hair dryer terlalu sering. Pilih produk perawatan rambut yang sesuai dengan tipe rambut, seperti kondisioner dan sampo penuhi asupan nutrisi yang diperlukan untuk mendukung kesehatan rambut, seperti zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, provitamin B5, dan sebagainya. 6. Cara menumbuhkan rambut botak dengan bahan alami 1. Minyak zaitun cukup terapkan minyak zaitun sebanyak 4 tetes pada rambut, untuk menjaga kesuburannya. Minyak zaitun efektif dalam menumbuhkan rambut yang rontok dan rapuh 2. Biji kemiri khasiat minyak kemiri telah dikenal untuk menghitamkan rambut serta meningkatkan kesuburan rambut. Untuk mengatasi kebotakan, ambil biji kemiri untuk dibakar sampai hangus. Giling biji kemiri yang telah hangus, usapkan ke rambut secara merata. Lakukan sebelum tidur malam, bungkus kepala dengan topi mandi untuk mencegah bantal menjadi kotor. Cuci rambut Anda keesokan harinya menggunakan sampo. Baca. 9. Manfaat kemiri untuk mengobati penyakit secara alami 3. Kuning telur cara tradisional untuk menumbuhkan rambut yang mengalami kebotakan adalah menggunakan kuning telur. Aplikasikan kuning telur ke pangkal hingga ujung rambut, merata semua bagian. Pijat kepala dengan lembut, biarkan telur melekat selama 15 menit. Jangan lupa untuk mencuci rambut memakai sampo, supaya blawamis dari telur hilang. Perawatan ini baik dilakukan sebanyak empat kali dalam seminggu. Hasilnya akan terlihat setelah beberapa bulan empat. Kulit buah apel antioksidan banyak terkandung di dalam buah apel. Beberapa zat penting di dalamnya sangat bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan rambut dan memperbaiki kualitasnya. 5. Santan-santan telah lama dikenal manfaatnya untuk menyuburkan rambut. Cara melebatkan rambut rontok akibat kebotakan dapat menggunakan bahan masakan ini. Cukup dengan membasahi rambut dengan santan secara merata, tutupi kepala dengan handuk hangat, biarkan selama 20 menit sebelum dibilas dengan air bersih dan sampo. Perawatan alami ini bukan hanya meningkatkan pertumbuhan rambut, tetapi juga akan membuat rambut menjadi lembut dan bersinar. Lakukan secara teratur untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, setidaknya tiga kali dalam seminggu enam. Cuka manfaat cuka termasuk mencegah dan menyingkirkan ketombe dari kulit kepala. Ketombe merupakan salah satu penghambat pertumbuhan rambut. Itulah enam bahan alami yang dapat mengobati kebotakan. Menarik. 11 Cara Menebalkan Rambut Dengan Bahan Tradisional Perlu diperhatikan untuk memenuhi asupan gizi dan menjaga pola hidup sehat. Hindari stres, perbanyak olahraga, gaya hidup sehat diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh juga rambut.